Tapi waktu lebaran kontak-kontakan sama orang tua. Kontakan. Malamnya doang. Malamnya doang. Iya. Itu rasanya gimana sih lebaran di jalan? Gak keras. Jangan dirasa kan. Oh, berapa setel nih baju nih? Enggak tahu kemarin. Shopping-shopping mau lebaran. Shopping di mana ini? Kemarin di itu, di Cirebon. Oh, di Cirebon. Ya. Sebelum lebaran shopping ya. Dulu gitu. Biar lebaran enggak di rumah tapi ikut lebaran juga. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya posisi lagi di pom bensin Bondusari nih. Seperti biasa saya mau ngobrol-ngobrol dengan anak Vespa Ekstrim. Ini anak-anak dari Karawang. Dia mau mudik dulu karena kemarin dia habis jalan ke Lombok. Ini rombongannya Mas Tasmok ini. Itu anak-anaknya lagi asik berbincang-bincang gitu. Oke, kita intip dulu dari jauh ini lur. Oh iya. Oh, lagi asik ngobrol dia. Assalamualaikum. Salam. Kaget ya. Ini mau kemana ini Mas? Balikan. Mas Kasmok ini kemarin kita ketemu di sini juga ya. Habis dari mana kemarin? Pasuruan. Dari? Pasuruan kemarin. Pasuruan. Oh nggak ditembusin ke Lombok kemarin gitu? Mepet, pengen lebaran di rumah. Tapi sekarang lebaran di rumah? Alhamdulillah, lebaran di rumah. Balik lagi sini. Oke, berarti ini tujuan pulang ya? Oke, Mas Kasmo. Nah, ini siapa nih? Diki, Mas. Siapa? Diki. Diki dari? Lamongan. Dari Lamongan. Mau kemana nih, Diki? Mau kemana? Karawang. Mau ke Karawang. Mau main ke rumahnya Mas Kasmo? Lebaran di mana kemarin? Lebaran di Cirebon. Di Cirebon, di jalan lebaran. Ya. Waduh. Tapi waktu lebaran kontak-kontakan sama orang tua. Kontakan. Malamnya doang. Malamnya doang. Iya. Itu rasanya gimana sih lebaran di jalan? Gak keras. Jangan dirasa kan. Kayaknya udah sering ya lebaran di jalannya. Pokoknya kalau lebaran di rumah udah sering gitu. Dua kali. Itu nggak kangen gitu sama keluarga, mau kumpul-kumpul bareng sama keluarga kalau lebaran itu? Merantau. Kemarin-kemarin oke lah merantau, tapi sekarang ini merantaunya di jalan. Keluarganya merantau. Oh, merantau. Emang nggak pulang keluarganya? Katanya pulang lebaran kurban, hari raya kurban. Tapi masih ada semua orang tua? Wah, sampingnya ini gak asik lagi nih Mas Ayu. Gimana kabar? Sehat, Mas. Sehat. Ya kemarin jalan sama si Dimas kan? Hah? Kemarin jalan sama si Dimas kan? Iya, bareng. Terus balik lagi kenapa? Pengen pulang dulu, ntar nyusul. Balik sekarang tujuan mau nyusul lagi ke sana? Iya. Sekarang Dimas lagi di mana? Merak. Lagi di Merak. Nanti keburu nggak nyusul ke sana? Apa? Nanti keburu nggak itu? Enggak. Ntar ketemu di Lampu katanya. Oh, ketemu di Lampu. Sama siapa kesana, Mas? Sama Edi. Sama? Edi. Edi. Berdua doang? Iya. Pakai sandaran? Enggak, BM-an. Oh, BM-an. Oke, semoga sampai tujuan. Selamat sampai tujuan. Iya, amin. Oke, minal aizin dulu. Ya. Kita belum minal aizin nih. Belum aizin. Ini masnya siapa nih? Mas Lintang. Siapa? Mas Lintang. Mas Lintang dari mana, Mas? Dari Rembang. Dari Rembang. Berarti kalau ini dari Lamongan ini ya. Ini dari Rembang. Saya dari mana? Pekalongan. Dari Pekalongan. Ini dari Lamongan juga loh. Nih mau kemana nih Mas Lintang ya tadi ya? Iya. Mau kemana nih? Mau ke tempatnya Mas Kasmok. Oh. Emang ketemu sama Mas Kasmok di mana ya? Kemarin di Pati.
kemarin di Pati ya. Ketemunya sampai sekarang masih tetap bareng gitu. Ya, bareng. Suruh ngikut katanya. Berarti betah kayaknya ikut sama Mas Kaskok nih. Mas Sally. Tinggal kernetnya. Tinggal sama kernetnya kemarin. Jadi yang ikut. Oke. Pakai bawa motor sendiri. Iya. Motor mana? Kemarin dari rumah bertiga. Dan tinggal sama kernet di Kudus. Jadi yang ikut. Jadi ini motornya mana maksudnya? Apa? Motornya mana? Ini. Oh, motor ini. Iya. Kalau ini siapa nih? Erwin, Mas. Siapa? Erwin dari Lamongan. Dari Lamongan, oh, dari Lamongan juga. Ini tujuan mau kemana nih, Erwin? Mau ke Karawang. Mau ngapain? Main kaskok. Gak kesana, gak lanjut ke barat? Gak. Gak dulu, jaga lebaran di rumah. Nah, kemarin lebaran di mana? Jalan, Cirebon. Oh, di Cirebon. Orang tua gimana? Ngabarin gak? Ya, ngabarin. Rasanya gimana sih, sedih gak gitu lebaran? Gak, ya, cuman kan gak. Di rumah sendiri bete. Orang tua pada di perantau malasnya. Oh, orang tua pada gak ada ya. Mungkin kalau orang tua ada di rumah, mungkin lebaran ikut sama keluarga juga ya bareng ya. Oke. Semoga selamat sampai tujuan nih. Iya, Mas. Ya. Amin. Kemarin puasa gak, Re? Puasa. Ayo. Jujur aja, jujur. Mas Lintang, ini motor sampean ya? Iya. Ayo kita lihat motornya, Mas. Seperti apa kondisi dalamnya ini? Oke, ini di belakangnya ada tulisan loh, Pekalongan Rembang. Ambrut, ambrut Pekalongan. Ini ada listriknya nih? Ya, buat itu rolan buat tes kalau misalnya jauh. Ya, bisa sekalian main di HP. Luar biasa ini. Ini sangat luar biasa sekali, Lur. Jadi pesta ekstrim ada kabel ini, kabel baju dua. Listriknya enggak bawa. Apanya? Listriknya enggak bawa, bawa rolannya doang. Oh, kira ada listriknya gitu. Aduh. Makanya tadi saya juga wah, unik sekali ini. Ternyata ini variasi doang, Lur. Ya. Oke, ini dinaiki berapa orang ini, Mas? Ini 3, di atas 1, di bawah 2. Oh, di atas 1? Iya. Wah, luar biasa. Itu kerangka siapa? Apa? Kerangka siapa? Ini rangkanya anak Karawang. Oh, ntar, di tim? Ya, ntar turun di tempatnya Makaspak semua. Ini kan ada 1, juga ada 2 rangka. Ntar turun jadi 1. Ntar orangnya yang ngambil. Ini? Kebletak enggak ini, Mas? Apa? Kebletak enggak ininya? Enggak. Kuat. Luar biasa. Padahal ini bebannya lumayan berat loh ya. Iya. Terus ditambah satu lagi yang naik di atas itu ya. Luar biasa. Ini yang nyetir siapa? Yang bawa. Ya, gantian kadang Mas Ayu, kadang saya. Oh. Gantian. Nah, terus apa lagi nih? Ini yang kita siapa tuh? Isinya baju-baju. Baju. Ya, baju semua, baju anak-anak. Satu. Oh, berapa setel nih baju nih? Nggak tahu, kemarin shopping mau lebaran. Ini shopping di mana ini? Kemarin di Cirebon. Oh, di Cirebon. Ya. Sebelum lebaran shopping ya. Dulu gitu. Biar lebaran kan di rumah tapi ikut lebaran juga. Asik. Mantap ini. Terus ini mesinnya ada 1 apa 2 nih? Ya, ini mesinnya anak sekarang, mesinnya Mas Ewon. Oh, ini mesinnya ya. Mas Ewon. Yang satu itu rekesnya jebol. Ini saya jebol. Itu. Kemarin. Dari mana ya jebol? Dari Tegal. Terus yang dipasang 1 ya? Iya. Seperti ini loh, penampakan Vespa Mas Lintang nih. Ini Mas Lintang udah berapa lama nggak pulang ke rumah? Februari, 3 bulanan sih. Oh, 3 bulan. 3 bulanan, kemarin sama rombongnya Mas Kasmok gitu. Kan internetnya nanti kan balik. Katanya nggak nyusul, udah sama Kasmok bilangin, main aja Karawang gitu. Ntar baliknya itu sama si Erwin. Kan satu jalur itu kan Rembang sama Lamongan kan. Oh, iya. Ya ntar ternyata jadi Erwin sama si, itu, si Diki. Ya ntar dia apa sampai Rembang nggak tahu ntar BM-an atau ngebis. Tapi pastinya udah izin dulu dong sama orang tua. Ya izin mau keluar izin dulu, kalau gak izin ya ntar izin lagi pasti dikasih kok.
Yang penting jangan. Jadi gini lur, kalau kita izin sama orang tua terus enggak diizinin, terus izin lagi ya. Terus izin terus sampai dikasih ya, ya. Luar biasa. Jangan sampai enggak izin lah, orang tua kan namanya kan. Iyalah, segalanya kalau ya, orang tua itu khawatir sama anaknya, Mas. Ini bagian depannya kayak gimana, Mas? Izin motornya. Ini ukuran berapa meter sih? Ini cuma 1 meter. Kemarin mau dilebarin enggak jadi kan. Oh, kenapa? Ya. Motorku dulu dilebarin menggunakan smoke. Oh gitu. Nah, ini karena posisi depannya dulu. Seperti ini loh. Makasih atas waktunya. Terima kasih banyak ya, Mas ya. Mungkin sampai di sini dulu reviewnya, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.